atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Semarang mengucapkan banyak terima kasih kelancaran dan sekaligus kenyataan yang konkret sertifikat musola dan sertifikat tanah wakaf dari Dr. Cahyo yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki agama. Saya mengucapkan terima kasih pada dengan semua yang sudah meliput kami, dan saya sangat bergembira dengan adanya proses sertifikat yang gratis ini. Ya, ini sangat gembira. Bayangkan kalau kita secara normal itu pasti biayanya banyak. Dan ini warga di sini seluruhnya juga bergembira, Mas, yang mendapatkan ini karena ini sudah mendapatkan secara gratis. Terima kasih Pak Menteri. Hari ini kita melaksanakan rakor GTRA di Jawa Tengah. Ada dua variabel di belakang tadi. Variabel yang pertama adalah menyelesaikan orang tanah objek reforma agraria melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, semuanya permasalahan rakyat. Permasalahan rakyat, apabila kita dengan ikhlas bekerja keras untuk rakyat, ini ada tokoh agama, hadiahnya surga. Walaupun urusan surga adalah urusan yang Maha Kuasa.